بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar Ramadan tuan-tuan pada kali ini? Saya alhamdulillah tuan-tuan, saya doakan semoga tuan-tuan berada dalam kesejahteraan dan juga berada dalam kegembiraan berada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan pada kali ini. Tuan-tuan yang berkat Allah Subhanahu Wa Taala, sudah beberapa hari berlalu Ramadan, saya lihat di luar sana ramai orang berkunjung ke tempat-tempat jualan, sudah pun mula untuk menempah-menempah kuih-kuih raya dan sebagainya. Adakah tuan-tuan telah melakukan perkara demikian? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum ataupun ingin teruskan membeli dan sebagainya, mari kita dengar ataupun kita lihat ulasan daripada ayat yang telah dibacakan oleh qari kita sebentar tadi. Ayat tersebut tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya Allah Ta'ala membenarkan anak-anak Adam ini untuk mengambil pakaian-pakaian yang cantik-cantik, yang baik-baik. Untuk apa? Untuk masjid, untuk tujuan sujud dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak salah nak beli pakaian, nak beli baju baru, sampin baru, walaupun mungkin tak dapat nak beraya seperti mana biasa, tetapi jika tujuannya untuk melakukan ataupun nak membuat suatu persembahan yang baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka persilakan. Kalau tak ada pun, carilah pakaian yang lama-lama yang baik lagi, yang cantik-cantik untuk kita kenakan pada tahun ini, meraihkan kejayaan kita setelah beribadah, melakukan puasa di dalam bulan Ramadan selama 30 hari. Kedua, yang nak beli makanan tadi pun ada dalam ayat Al-Quran, Tuhan kata, belilah, makanlah. Wakulu washrabu wala tusrifu. Asalkan tuan-tuan, janganlah kita membazir. Jadi mudah saja kan? Rupanya Islam ini tidaklah menghalang kita. Jangan beli, jangan makan, jangan pergi bazar Ramadan. Itu tak bagus, ini tak bagus. Tidak. Soalnya bergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengawal diri kita? Yang penting kita lakukan semua perkara tersebut hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beli sesuatu pun sebab nak buat baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nak makan pun sebab nak menyihatkan tubuh badan, nak meneruskan ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan kita tidak melakukan pembaziran. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebut, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah sahabat kepada syaitan. Oh, jangan ikut jejak langkah syaitan. Buatlah apa yang tuan-tuan nak buat. Yang penting tahu untuk berbelanja dan juga berjimat cermat dalam menguruskan wang yang kita keluarkan berbelanja di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Tuan-tuan, takat itu saja pesanan daripada saya. Jangan lupa, jangan membazir ya. Kalau ada lebih tu, kongsikan kepada orang-orang yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa
bersedekah, selamat mencuba.